Nah, ini dia bos, daun kelor yang sudah melalui tahap perendaman selama 4 hari ya bos. Setelah ini kita akan saring bos, dan kita endapkan di dalam tank seperti ini, bikin kecil seperti ini. Bahan yang perlu disiapkan yaitu penyaring. Ini saya menggunakan strimin bekas, dan juga corong, dan juga jerigen 5 liter bos, atau jerigen yang besar juga boleh. Langsung saja kita saring. Saya pause dulu karena susah megang HP. Oke bos. Nah, sudah kita tuang bos dalam corong dan juga penyaringan ini. Ini airnya sudah ada di bawah, dan ini ampasnya masih tersisa. Kita peras bos, sehingga ampas yang kita buang memang tinggal ampasnya saja, tidak ada sarinya. Oke bos, mungkin hanya itu saja. Caranya sangat mudah, bisa dipraktekkan sendiri. Kegunaannya untuk apa? Ini jelas untuk fungisida ya bos, untuk jamur dan bakteri. Untuk keterangannya lebih lanjut, kita akan update nanti videonya tentang fungisida organik dan insektisida organik yang kita bikin ya bos ya. Ini yang sudah kita bikin dari akar tuba, yang ini dari bawang putih, ini akar tuba, dan ini nanti dari daun kelor ya bos ya. Untuk itu jangan lupa subscribe dan ikuti terus channel kita Petani Blongok TV, agar tidak tertinggal cara-cara dan video-video menarik dari hortikultura bersama Petani Blongok TV. Oke bos, mungkin hanya itu saja kesempatan pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joss.